Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini saya akan membahas kembali produk outdoor. Dan pengen tahu produk outdoor yang akan saya bahas kali ini, jangan lupa subscribe dulu FADJR29. Produk outdoor yang saya bahas kali ini adalah produk dari Bogi, yaitu tas Hydropack. Ini saya ada dua warna. Warna merah kombinasi abu-abu dan biru tua kombinasi abu-abu. Ini sama tipenya, tidak ada nama tipenya. Seperti ini. Tas Hydropack biasanya dipakai teman-teman yang hobi lari, naik sepeda ataupun yang lainnya. Seperti ini modelnya. Modelnya. Yang di belakang. Ini untuk aksesorisnya, ini ada apa tuh, karet warnanya orange. Untuk kantongnya ini ada dua, satu dan juga dua. Tas Hydropack ini belum termasuk water bladder-nya ya. Ini untuk tempatnya water bladder. Dan lubangnya di sini. Kanan kiri ada lubangnya, jadi teman-teman kalau mau apa tuh selangnya bisa kanan dan juga bisa kiri. Di sini ada cantolannya kalau mau menyalurin barang-barang. Lalu resletingnya, kepala resletingnya ini sudah logonya Bogi. Lalu ini ada apa, ini kain yang bisa menyala dalam gelap. Ada ini logonya Bogi, tulisannya Hydropack. Ada bordiran Hydropack, logonya Bogi di bordir. Ini karet. Kalau dipakai, kalau pakai seperti ini, tasnya compact, kalau cocok untuk yang teman-teman yang hobinya lari, naik sepeda bisa. Belakangnya ini juga udah logonya Bogi, udah ada logonya Bogi. Kalau modelnya standar mungkin cuma warna aja ya, kalau bagi saya sih warnanya kurang gimana gitu. Nggak tahu sih kalau teman-teman pendapat, nggak tahu kalau pendapatnya teman-teman gimana. Untuk barangnya waterproof karena di dalamnya ini kelihatan karetnya ya. Kalau mungkin lebih dekat nggak gilap kan. Tapi resletingnya masih bukan waterproof. Mungkin tas ini sekitar kapasitasnya 10 literan. Sama seperti Arpena 10. Oh ya, untuk harga, teman-teman kalau pengen tahu harganya, ini Rp170.000. Cukup terjangkau. Ini ada stikernya Quality Control Bogi Advindo. Barangnya asli. Itu tadi review singkat tas Hydropack produk dari Bogi. Kalau ada salah kata dan review yang kurang tentang tas Hydropack dari Bogi ini, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe FADJR29.